dalilnya umur umat Islam 1500 tahun. Tengok Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Qul, katakan, la ya'lamuha. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hadis Nabi, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nabi tak menjawab. Nabi malah bertanya, ma'adattalaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Cukup. Kalau ada ustaz cerita hari kiamat, dia bukan mengatakan kiamat tinggal sekian. Dia ingin memberitahu tanda-tanda hari kiamat supaya kita takut pada Allah. Sudah ada spesialisasinya masing-masing. Ada ustaz cerita zikir aja, Ustaz Arifin Ilham. Ada ustaz cerita masalah hati aja, AA Game. Ada ustaz cerita masalah hari kiamat aja, Ustaz Zulkifli M. Ali, spesialis hari kiamat. Bagus, banyak orang taubat gara-gara mendengar ceramah Ustaz Zulkifli M. Ali, internasional dari Payakumbuh. Ini Imam Mahdi sudah muncul. Umur berapa Imam Mahdi memimpin umat Islam? Apa sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dajjal muncul di tengah-tengah umat Islam. Dengarkan video Ustaz Zulkifli M. Ali karena beliau takhasus spesialis bidang itu. Saya tak mengulang-ulang lagi. Dengarkan saja kajiannya. Ustaz, bagaimana cara kita membangun ukhuwah antar sesama muslim? Namun muslim ini masih melakukan kemungkaran dengan muslim lainnya. Datak murun nabil ma'ruf, ajak orang buat baik. Walatan awna anil mungkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyaba'asallahu alaikum iqaban. Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman azab itu turun, semata da'unahu, kalian berdoa pagi, petang, siang, malam. Fala yustajabu lakum. Doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Felix Siau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ceramahnya. Udah, putusin aja. Banyak yang berputusan. Tapi ada juga yang nyambung balik. Oleh sebab itu, maka ini amar ma'ruf nahi mungkar. Selesaikah dengan ceramah pengajian? Tak selesai. Saya pulang dari pengajian di Dumai. Jam 2 malam, 3 malam lewat jembatan Leton. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng pakai mobil, pakai motor. Itu tak bisa dengan ceramah. Tak mungkin saya turun dari mobil di atas Leton. Assalamualaikum warahmatullahi. Maulah dicampakkan mereka saya ke Sungai Siak. Oleh sebab itu maka, ini tak bisa selesai dengan ceramah, tapi bisa selesai dengan perda peraturan daerah. Bisa dikerahkan ke sana itu Satpol PP, bisa ditangkap itu yang pacaran-pacaran itu, bisa. Siapa bilang tidak? Mohon doanya Pak Ustaz. Doa apa lagi? Semoga Anda bisa menjadi bagian dari seorang da'i memperjuangkan Islam. Kalian jangan pernah berpikir da'i mikrofon ceramah. Karena banyak orang yang tak berdakwah tapi dia sudah berdakwah. Dia tak pernah ngomong. Polisi, tentara, tak pernah ceramah. Cukup dengan seragamnya dia sudah berceramah. Polisi, tentara, sholat subuh berjamaah. Itu efeknya luar biasa. Apa kata ibu-ibu menasihati suaminya? Bang, tengok tuh, sedang tentara aja sembahyang. Abang tak polisi, tak tentara, tak sembahyang pula. Itu luar biasa. Pemimpin-pemimpin kita tak perlu dia ceramah. Tapi cukup dengan perda, perbuk, pergub. Tapi luar biasa efeknya kepada masyarakat. Politik, umat Islam harus berpolitik. Kalau tidak, umat Islam akan dipimpin oleh orang tak mengerti. Maka Islam tak terbantu. Alhamdulillah. Kenapa masjidnya bisa tegak berdiri? Karena pemimpin kita masih peduli kepada agama Allah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ke depan diangkat Allah. La tusallit alaina. Jangan kau angkat pemimpin kami. Man la yakhafuka, tak takut pada engkau. Wa la yarhamuda, dan tak sayang kepada kami. Amalan khusus apa yang kita lakukan untuk menyambut satu Muharram? Buat kajian Muharram. Ingatkan lagi anak-anak umat ini tentang bagaimana hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka paham. Bagaimana dengan puasa sunat? Wa minal hurumi fasum, puasalah engkau di bulan-bulan haram, 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ibu-ibu, bagus puasa qada. Aku niat puasa qada. Puasa qada di bulan Muharram otomatis dapat 2. Qadanya lunas dan dapat pahala puasa sunat di bulan Muharram. Apalagi kalau hari Senin besok, puasa qadanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Muharram dan dapat pahala puasa sunat hari Senin. Tapi niatnya satu saja. Jangan nanti malam aku niat puasa qada sekaligus puasa sekaligus sunat. Itu dalilnya sekali dayung 2-3 pulau terlampau.